membantu serangan. Ini yang sekarang dilakukan oleh Rudy Fajri. Golak pinggang sambil ayak luar biasa, bertubi-tubi serang. Dan bahkan kiper mereka PSMS Abdul Rohim bisa crossing. Enggak jadi gol. Itu sudah di depan mata emas berlian bertatakan intan. Ya ampun. Kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini. Hernando Ari. Jebret! Berikan aku 10.000 orang tua. Niscaya akan kuguncangkan Gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda. Akan kuguncangkan dunia. 5 tahun lalu kita juara melalui penalti. Dan sekarang kita juga juara melalui penalti. Ayo saja kembali. Oh, Beto. Bantu serangan. Ini yang sekarang dilakukan oleh Rudy Fajri. Golak pinggang sambil ancam biasa. Kiri bisa Donald crossing. Jebret! Enggak jadi gol. Itu sudah di depan mata emas berlian bertatakan intan. Ya ampun. Yang kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini. Yes, ada peluang jepret. Jepret. Wala. Gol. 10 serangan combo. 1-2-3 membuat kita sempat tadi terperanjat, tapi akhirnya tendangan efek jera yang biasa kita lihat. Ini adalah combo 1 tidak tembus, combo 2 salah tendang, combo 3 mampu menjadi gol yang dilesaikan Simanjuntak berikan umpan baik coba. Langsung ke depan. Kita lihat lari antar kota dengan ujung kakinya memelintir bola meliuk ke sebelah kanan, melenting masuk tajam menjadi gol tambahan untuk Indonesia. UK 3 sangat baik sekali, langsung crossing. Tegang dia. Oh, masih bisa ditepasi peluang lagi. Tidak sempurna tendangan dari peluang lagi cep. Apakah ia mampu untuk menjadi pemain kedua untuk bisa mencetak gol? Egy acak-acak berlari dan jebret. Douglas Packer. Ya ampun. Satu kali gaping kemudian dia gagal. Serangan berbalik kali ini menjadi serangan kilat antar kota terprovinsi milik daripada jepret. Enggak jadi gol. Itu sudah di depan mata emas berlian bertatakan intan. Ya ampun. Yang kita percaya mampu menggagalkan tendangan ini. Antartir memporak-porandakan, menghancurkan rumah tangga daripada pertahanan milik berikan
ya. Umpan membelah lautan kepada Egy. Oh Egy. What happened? Apa yang terjadi? Kita lihat tadi. Nah, sayang kita lihat dalam tayangan ulang kali ini. Cantik sekali, manja sekali. Sayang kita lihat tadi. Yes, ada peluang. Jepret! Jepret! Ya, jepret! Sebuah serangan combo 1-2-3 membuat kita sempat tadi terperanjat, tapi akhirnya tendangan efek jerah yang biasa kita lihat ini adalah combo 1 tidak tembus, combo 2 salah tendang, combo 3 mampu menjadi gol yang dilesaikan si Majunta. Si Majunta berikan umpan baik, coba aja ayah, waduh, ayah, ampun. Well, langsung ke depan kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Femi dari sebelah kiri, berbahaya, jebret, si Papu Runcing. Striker bayangan dengan ujung kakinya memelintir bola meliuk ke sebelah kanan, melenting masuk tajam menjadi gol tambahan untuk Indonesia. Oke, kita sangat baik sekali, langsung crosser. Tegang dia. Oh, langsung ke depan kita lihat lari antar kota antar provinsi yang coba dilakukan oleh Femi dari sebelah kiri, berbahaya, jam. Tendangan 4-0-6, tendangan yang merusak jaring, tendangan yang tanpa ampun, tendangan roket yang melukai hati, tendangan yang mengagetkan kita. Persija 2, kita lihat luar biasa, buset. Dari Stefano Lili Pali, finishing touch yang luar biasa. Bicycle kick atau Bung Palen bilang tendangan sepeda kebalik. Iya, dengan akurasi tadi berhasil mengagetkan tentunya. Tidak disangka akurasi atau shooting seperti ini sehingga mengagetkan kiper Panuensie. Tapi crossing dari